don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir tentang isu pertuduhan terhadap Muhyiddin jelas tidak sama-sama Mahkamah Rayuan. Saya baca detail sikit. Empat pertuduhan salah guna kuasa berhubung projek Jena Wibawa yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Seri Muhyiddin Yassin adalah jelas dan tidak sama-sama, kata Mahkamah Rayuan dalam alasan pertuduhan yang dikeluarkan minggu lepas. Okey, tuan-tuan, kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Ahmed dan akhirnya kita komen macam biasa. Media Sinar memetik laporan bernama. Bernama ini adalah agensi berita rasmi negara yang menyebut bahawa empat pertuduhan salah guna kuasa berhubung projek Jana Wibawa yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah jelas dan tidak sama-sama. Demikian kata Mahkamah Rayuan dalam alasan bertulisnya yang dikeluarkan minggu lalu. Hakim Datuk Hadariah Syed Ismail berkata, pertuduhan telah menyenaraikan semua bukti-bukti yang diperlukan bagi membuktikan kesalahan di bawah Seksyen 23 dan 21 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi katanya pada pendapat mereka, bukti-bukti yang terkandung dalam setiap satu dari empat pertuduhan tersebut telah mencukupi untuk memberi notis kepada Tan Sri Muhyiddin mengenai perkara yang dia dakwa. Yang dia didakwa saya. Menurut hakim lagi, Tan Sri Muhyiddin tidak tertipu dengan apa cara sekalipun hanya kerana kekurangan butiran. Jadi Hakim Hadariah berkata, oleh itu tidak ada keperluan bagi pihak pendakwaan untuk memberikan butiran lanjut tentang bagaimana kesalahan itu dilakukan. Untuk mengimbau kembali, pada 28 Februari lalu, panel tiga hakim Mahkamah Rayuan diketuai oleh Hakim Hadariah membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan yang sebelum ini dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Dua lagi hakim adalah Dato' Azmi Arifin dan Dato' S.M. Komati Supayah. Dan alasan keputusannya, Hakim Hadariah berkata, Hakim Mahkamah Tinggi pada waktu itu terkilap apabila berpegang bahawa pertuduhan itu sebagai tidak jelas dan Muhyiddin telah diperdayakan, katanya. Jadi, beliau berkata kesemua empat unsur untuk kesalahan mengikut Seksyen 23 dan 21 Akta Pencegahan Rasuah yang dinyatakan dalam pertuduhan. Jadi, dengan keadaan begitu, saya Tan Sri Muhyiddin, laku Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri dan juga sebagai Presiden Parti Perlimpinan Bersatu, ketika itu katanya telah didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM232.5 juta daripada tiga syarikat termasuklah Bukhari Equities dan Berhad, Neptulis dan Berhad dan Mamfos dan Berhad dan juga Dato' Azman Yusof untuk pihak berkenaan. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putera, Pusat Pentadbiran Kerajaan antara 1 Mac hingga 20 Ogos 2021. Tan Sri Muhyiddin juga turut menghadapi dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equities dan Berhad yang dimasukkan dalam akaun Bank CIMB Bersatu. Beliau didakwa melakukan perbuatan tersebut di Bank CIMB Cawangan Menara KL Jalan Stesen. Jadi permohonan Tan Sri Muhyiddin untuk mendapatkan kebenaran menyemak semula keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari untuk mengembalikan semula pertuduhan akan didengar semula oleh panel 5 hakim untuk Mahkamah Rayuan pada 9 Julai. Dan saya cuma ingin mengingatkan kepada anda, kalau boleh jangan sesekali kita membuat persepsi bahawa dia dalam salah, sebab saya berpegang pada prinsip no one is guilty unless proven by the court. Selagi mahkamah tidak menjatuhkan hukuman, mahkamah tidak mendapati bila bersalah, selagi itulah kita tenang, tunggu keputusan mahkamah. Jangan buat sebarang spekulasi ataupun keputusan. Biarlah hakim yang melaksanakan tugas mereka. Siapalah kita saudara dalam sebagai insan biasa, malahan kadang-kadang kita bukan pandai sangat, bukan kita bijak dalam segmen dalam bidang undang-undang saudara. Selain daripada cerita betul apa ini Tan Sri Muhyiddin, kita kembali pada bagaimana nampak gayanya media antarabangsa masih memainkan isu-isu yang seolah-olah nak memburukkan atau untuk mengucar-kacirkan untuk mewujudkan situasi tidak harmonis di kalangan warga kita. Sebab itu Menteri Komunikasi Fahmi Fadil
berkata bahawa kabinet belum pun berbincang mengenai kenaikan harga minyak petrol dan diesel. Semalam beliau menjelaskan kenapa selama seminggu, dua minggu, banyak pihak mengatakan harga diesel petrol akan dinaikkan. Tapi masih lagi belum ada penjelasan daripada pihak kabinet. Jadi selaku jurucakap kerajaan, beliau menyangkal, Saudara Fahmi Farid menyangkal laporan media luar yang mendakwa kononnya kerajaan telah membuat keputusan untuk mengumumkan kenaikan harga bahan bakar itu. Fahmi, mesyuarat di Mahkamah Menteri belum membincangkan perkara itu, termasuklah pada minggu lalu. Jadi beliau meneliti perkara itu dan beliau mengesahkan sebagai ahli Jemaah Menteri, kami belum membincangkan perkara itu. Jadi, kata Saudara Fahmi, don't put the cart before the horse. Atau dalam bahasa Melayunya, jangan umum sesuatu perkara itu sebelum kerajaan umumkan. Jadi kita lihatlah, kerana sekarang ni ada banyaklah media-media antarabangsa yang berpengkalan di luar negara. Kadang-kadang mereka mendahului proses proses dan apa yang dilakukan oleh kerajaan, seolah-olah mereka lebih awal daripada kerajaan ataupun mereka lebih tahu lagi. Jadi saya setakat hari ini belum ada kenyataan resmi tentang kenaikan harga petrol ataupun diesel. Tapi bagi saya lah, apa yang mereka lakukan tidak lain tak bukan adalah untuk mengkucar-kacirkan situasi politik yang saya lihat sudah mulai semakin stabil. Keadaan politik negara kita semakin stabil dan pelabur-pelabur semakin berminat untuk kembali dan datang ke negara kita untuk melakukan pelaburan. Pagi tadi sewaktu berhadapan dengan kaki tangan kerajaan dalam pertemuan bulanannya, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa selepas berjaya menarik minat gergasi teknologi Microsoft untuk melabur tambahan pelaburan sejumlah 2.2 bilion dolar Amerika ataupun 10.5 bilion ringgit di negara ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim meneruskan misi untuk menarik pelaburan asing dengan mengadakan mesyuarat secara dalaman talian bersama sebuah lagi syarikat gergasi, itu Google. Menurut Perdana Menteri, bagaimanapun beliau tidak mendedahkan perincian masa tersebut. Sebaliknya, beliau menegaskan Malaysia kini terus menjadi destinasi pilihan pelabur asing berdasarkan kestabilan politik, dasar yang jelas serta kecekapan penjawat awam dan syarikat kerajaan. Kestabilan politik, kecekapan kaki tangan kerajaan dan syarikat JSE ini yang menggamit minat pelabur-pelabur dari luar untuk datang melabur ke negara kita. Sebab itu katanya yang kita kerajaan fokus adalah pertumbuhan ekonomi. Kata Zainal Ibrahim, saya nampak memang ada minat pelabur asing semasa ini waktu beliau melakukan lawatan ke Jerman dan beberapa negara lain. Tambahnya, ketika menyampaikan amanat kenyataan itu, sewaktu beliau menyampaikan amanat majlis perjumpaan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri hari ini. Pelaburan terbaru Microsoft sudah pun bertapak di Malaysia sejak 32 tahun dan pengurusi dan ketua pegawai eksekutif Microsoft Satya Nadella ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri mengatakan mereka bersedia untuk memasukkan lagi pelaburan sejumlah 10.5 bilion ringgit. Pelaburan itu adalah meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awam ataupun cloud system dan kecerdasan buatan, itu AI, artificial intelligence, perwujudan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300 ribu orang, penubuhan pusat, satu lagi pusat kecemerlangan AI nasional, mempertingkatkan kemampuan keselamatan cyber dan menyokong pertumbuhan komuniti pembangunan sistem negara ini. Dalam hal itu, sewaktu bertemu dengan kaki tangan kerajaan pagi tadi, Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi tentang lawatan rasmi beliau ke Riyadh di Arab Saudi baru ini. Katanya negara tersebut telah berkenan memberi komitmen pelaburan di negara ini menerusi sektor tenaga yang boleh diperbarui. Beliau memuji kecekapan Arab Saudi yang menyegerakan kelulusan pelaburan. Katanya, dari segi perubahan kecekapan, Arab Saudi yang dahulunya antara negara yang lembab, tapi pada penyumpahan baru ini dengan syarikat ACWA sekitar jam 9 ke 9.30 pagi bersama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Zafrul, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan serta pegawai lembaga pembangunan pelaburan, mereka beritahu minat mereka untuk melabur. Itu jam 9 ke 9.30 pagi.
Tapi pada jam 9 malam, mereka terus memberikan lampu hijau kepada kita untuk teruskan pelaburan terbabit. Tertinya dalam tempoh sehari. Pada awal pagi, kata bersetuju untuk melabur, tapi cadangan-cadangan. Tapi malamnya mereka terus bersetuju. Sebab itu katanya, kepantasan kursus terbabit menyebabkan negara berkenaan boleh menjadi melonjak dengan lebih tinggi. Sebab itu, Dato' Anwar Ibrahim mahu menggesa rakan-rakan, syarikat kerajaan dan pejabat awam supaya faham akan hal-hal tersebut. Jadi artinya sesuatu persoalan itu harus disegerakan keputusannya, saya. Baik, saya, itu dah tentang takbiran negara kita. Okey, saya baca detail lagi. Hakim Datuk Hadariah Said Ismail berkata, pertuduhan telah menyaraikan semua bukti-bukti yang diperlukan bagi membuktikan kesalahan bawah Seksyen 23-1 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pada pendapat kami, bukti-bukti yang terkandung di dalam setiap satu dari empat pertuduhan tersebut adalah mencukupi untuk beri notis kepada Muhyiddin mengenai perkara yang dia didakwa. Katanya dalam alasan putusan sebanyak 32 muka surat bertarikh 16 April tahun ini yang disiarkan di laman web Badan Kehakiman. Okeylah tuan, mari terus menyokong kerja perbuatan dari PMNO Ibrahim. Assalamualaikum.